Kawanan begal sadis lintas kabupaten di Lampung dibekuk petugas kepolisian di tempat persembunyiannya. Salah satu pelaku terpaksa dihadiahi timah panas di kaki setelah melawan petugas saat hendak ditangkap. Tersangka Haidar Saputra warga Desa Bandar Abung, Kecamatan Abung, Surakarta, Lampung adalah salah satu tersangka pelaku begal lintas kabupaten yang berhasil ditangkap petugas Polres Tulang Bawang Barat, Lampung. Petugas terpaksa melumpuhkan kaki tersangka karena melawan saat digerebek di tempat persembunyiannya. Usai mendapat penanganan medis, tersangka langsung digiring ke Mapolres Tulang Bawang Barat. Sementara rekan pelaku kabur dan dalam pengejaran kepolisian. Untuk keterangan tersangka, dia melakukan dengan satu kawannya yang saat ini masih di PO, inisial E. Ya. Saat ini masih kami lakukan proses pengembangan lebih lanjut untuk mencari tahu keberadaan si tersangka ini. Dalam penangkapan, polisi juga menyita satu unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Selama beraksi, dua kawanan begal ini kerap menodongkan senjata api dan tak segan melukai korbannya. Dari Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan.